Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas beberapa adab seputar masjid. Dan pembahasan kita yang terakhir, kita membahas di antara adab seputar masjid, yaitu hendaknya seseorang tidak melakukan pekerjaan sia-sia di dalam masjid. Ya, maksud pekerjaan sia-sia yaitu pekerjaan yang tidak berhubungan dengan agama, termasuklah membicarakan hal-hal seputar dunia, jangan dilakukan di dalam masjid. Nah, kemudian jangan jadikan masjid hanya sekedar untuk dilewati, dan ini menjadi tanda akhir zaman, kata Rasulullah. Orang menjadikan masjid hanya sebagai jalan lewat. Contohnya, orang menjadikan masjid hanya tempat untuk buang hajat, hanya tempat salat tidak. Kemudian orang menjadikan masjid sebagai background untuk pre-wedding. Nah, hal-hal seperti ini dilarang. Jadi ini termasuk tanda-tanda mau mendekatnya kiamat. Masjid hanya dijadikan sebagai tempat untuk numpang lewat saja. Nah, kemudian yang terakhir yang kita bahas yaitu ta'alluq al-qalbi bil masajid. Usahakan hati kita melekat dengan masjid. Dan ini termasuk salah seorang yang akan dilindungi oleh Allah dari 7 golongan yang akan mendapatkan payung, mendapatkan perlindungan di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, yaitu hari kiamat. Nah, salah satu yang ditolong Allah di hari kiamat adalah mereka yang hatinya terpaut erat dengan masjid. Jadi maksud melekat atau lengket hatinya dengan masjid, kerinduannya terhadap masjid ada pada 5 waktu. Jadi selalu berusaha untuk menghidupkan masjid dengan kehadirannya. Baik, itu yang sudah kita bahas. Nah, kemudian kita sambung berikutnya. Bagi yang sudah berada di dalam masjid, ketika azan berkumandang, itu dilarang untuk keluar dari masjid. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih, dari Abu Sya'sa menyebutkan, kunna qu'udan ma'a Abi Hurairah fil masjid. Pada suatu hari kami sedang duduk-duduk dengan Abi Hurairah di dalam masjid. Fa'azzana al-mu'azzin, kemudian berkumandanglah azan. Faqama rajulun yamshi fa'atba'ahu Abu Hurairah bibasarihi hatta kharaja minal masjid. Jadi ketika azan berbunyi, tiba-tiba ada yang
ada seseorang bangkit dari dalam masjid, lalu dia keluar. Dan ketika dia keluar, pandangan Abu Hurairah melihatnya dengan mata pandangan yang tajam. Ya, jadi Abu Hurairah melihat terus-terusan sampai orang itu keluar dari masjid. Lalu kemudian faqala, berkatalah Abu Hurairah, amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Orang ini telah durhaka kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dipanggil kadang-kadang dengan Abul Qasim karena anaknya yang bernama Qasim. Nah, jadi Abu Hurairah ingin menyampaikan apa yang dia dengarkan dari Nabi. Kalau sudah azan dan kita posisi berada dalam masjid, jangan sampai meninggalkan masjid untuk tidak solat. Artinya meninggalkan masjid karena ingin melalaikan kewajiban. Jadi yang disuruh solatlah dulu. Setelah nanti selesai solat mau pergi ke mana? Fantashiru, kata Allah. Pergilah ke mana pun. Dan ini kadang-kadang terjadi, Bapak Ibu Maka Allah. Kadang-kadang ketika diumumkan di menasah-menasah, kari kamengka selesai, kajut neme rantang, semua orang bawa rantang, mengambil kari kambing. Di jam menjelang duhur, antri semuanya. Ketika azan berbunyi, yang tinggal di masjid, orang-orang itu juga. Jadi yang tadi duduk-duduk di masjid, ketika azan berbunyi, berangkat. Nah, ini adalah amalan yang dilarang. Jadi dilarang kalau sudah azan solat dulu. Kecuali kita meninggalkan masjid karena ada hajat darurat yang tidak disediakan fasilitasnya di masjid. Apakah tiba-tiba kita sakit perut, perlu menuju ke WC, WC itu tidak ada di masjid, atau kita ingin pindah ke masjid yang lain. Ya, mungkin ada janji dengan imam di sana. Ya, kata imam di sana, kat semayang di Baklong tu, kat semayang ini di sana. Ya, buat janjian atau ada sesuatu yang membuat dia lebih senang berada di masjid tertentu. Kalau keluarnya untuk solat di masjid yang lain, tidak mengapa. Jadi intinya di sini adalah ketika azan keluar lalu meninggalkan solat. Padahal dari bunuh geduklah masjid. Berhabang lama-lama bicara, tiba azan dia keluar. Ini orang-orang yang disebut oleh Abu Hurairah asa, orang-orang yang telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau durhaka kepada Rasulullah, otomatis durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, itu termasuk yang harus kita perhatikan. Kemudian tentunya ketika azan berbunyi, kita disuruh menjawab azan. Maka mengikuti pertanyaan yang lalu, ya, dari salah seorang saudara kita, seluruh azan itu sunnah didengarkan dan dijawab. Seluruh azan. Jadi kalau sudah azan berbunyi, itu jangan solat sunnah dulu. Itu yang terbaik. Silakan rujuk ke kitab manapun, silakan rujuk ke ulama manapun, jawabannya sama. Kalau sudah azan berbunyi, itu jangan langsung solat. Jangan solat ketika sedang azan. Walaupun hukum dasar dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena azan menunjukkan sudah datang, sudah masuk waktu solat. Tetapi dengan solat langsung ketika azan, kita telah meninggalkan sunnah fadilah menjawab azan. Padahal Nabi menyuruh menjawab azan. Nah, mungkin kita sedang jawab azan sedang kita solat. Nah, makanya kalau kita baru masuk ke masjid, ketika azan berdiri dulu, kemudian jawab azan. Setelah selesai azan, silakan salat qabliyah. Kecuali pada satu tempat, yaitu ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Ini hanya perleh Bang Abi. Khatib sudah di mimbar, azan kedua Jumaat dikumandangkan. Itu tidak perlu menunggu azan selesai. Langsung salat, karena mendengar khutbah wajib, menjawab azan sunnah. Maka utamakan untuk bisa mendengarkan khutbah. Selain daripada itu, menjawab azan sunnah. Jadi besar pahalanya. Muazzin besar pahalanya.
Sampai Rasulullah menyebutkan, seandainya engkau tahu betapa besarnya pahala muazzin dan saf pertama, maka engkau pasti akan berebut-rebut untuk menjadi muazzin dan mendapatkan saf pertama. Lastahammu, kalau engkau tidak dapat, pasti engkau akan melakukan undian, kata Rasulullah. Seandainya orang tahu betapa besarnya pahala menjadi muazzin dan betapa besarnya pahala orang berada di saf pertama, sungguh mereka akan berebut. Kalau tidak dapat juga, karena yang mungkin maksud Nabi, seandainya berebut ternyata orang-orang itu-itu saja yang dapat di saf awal. Lastahammu, pasti mereka akan melakukan undian. Maksudnya, kita undi siapa besok yang di saf awal. Seandainya mereka tahu betapa besarnya saf, besarnya pahala di saf pertama dan azan. Makanya orang muazzin itu besar pahalanya. Dalam saf awal silakan berebut-rebut. Tapi ketika azan, ketika ingin menjadi muazzin, sebenarnya besar pahala, tetapi di situ ada hal yang harus diperhatikan. Itu tidak bisa berebut-rebut, kecuali masjid yang tidak diatur. Jangan berebut untuk menjadi muazzin kalau kita memang tidak layak. Suara kita saja yang merasa diri bagus, orang lain tidak pernah merasa suara kita bagus. Bahkan kata orang, ikah lebih ke kaim ke gede. Kata orang, lebih bagus kamu gak usah bersuara aja lah. Sampai begitu kata orang. Jadi baik dah gok-gok masjid dengan bang gede. Itu kalau diatur oleh pengurus, maka biarkan orang yang Allah beri kelebihan pada suaranya. Karena muazzin itu harus menyampaikan keindahan sekaligus ketegasan dari Allah. Makanya kenapa Bilal yang dipilih? Padahal banyak sahabat Nabi yang bisa azan. Kenapa Bilal yang dipilih? Langsung dijawab oleh Nabi, karena Bilal a'la saut, a'la wa anda sautin minkum. Karena Bilal adalah yang mempunyai suara tertinggi dan yang mempunyai suara paling bagus di antara kalian. Makanya Rasulullah memilih Bilal. Jadi wajar kalau dipilih oleh pengurus masjid. Baik. Untuk menyaingi muazzin, karena besar sekali pahala, sampai Rasulullah mengatakan, hari kiamat orang-orang yang melakukan azan di dunia, di hari kiamat dia dipanjangkan lehernya oleh Allah. Jadi lehernya dipanjangkan oleh Allah. Ada muazzin begitu dengar hadis ini mengatakan, oh hai idung, enggak mau saya panjang-panjang. Dia membayangkan seperti jerapah. Dia membayangkan panjang seperti jerapah. Tidak, Allah panjangkan leher di hari kiamat bagi muazzin sebagai tanda bahwa inilah orang-orang yang telah mengeluarkan suaranya memanggil hamba-hambaku menuju ke masjid. Jadi itu keistimewaan dari Allah, dan mereka berbangga-bangga mendapatkan leher yang panjang di antara orang-orang yang berada di hari kiamat. Nah, kita yang tidak bisa jadi muazzin dengan kapasitas suara yang pas-pasan, kita bisa lakukan apa untuk mengejar pahala muazzin? Disitulah baru diatur untuk bisa menyaingi pahala muazzin. Maka faqulu kama yaqulul muazzin. Nanti dalam hadis lain, dengarkan, baru kemudian Rasulullah mengatakan faqulu, dengarkan azan. Yang kedua, sahutlah seperti kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh muazzin. Yang ketiga, setelah azan disuruh baca doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah. Ati, ini yang bunyi hadis Bukhari Pak. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Di situ berhentinya hadis Bukhari. Wallahu alam. Sepertinya ada perawi yang menambahkan dengan kalimat wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah, lalu ada yang menambahkan innaka la tukhliful mi'ad. Tapi saduran aslinya tidak ada kalimat itu, hanya sampai wa'ad. Kata Rasulullah, siapa yang membaca doa ini setelah azan, senantiasa istiqamah membaca doa ini setelah azan, maka laqad ahallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, telah kuhalalkan syafa'atku untuknya di hari kiamat. Nah, makanya baik lalai waktu azan itu, jangan lalai. Ada orang dengar tapi tidak menyahut, padahal yang intinya disuruh dengar sahut. Jadi orang ada yang model ketika azan dia mengatakan diam, kaim azan diam,
diam, enggak nyaut-nyaut, Pak. Di sana Allahu Akbar, dia diam saja. Salah, yang disuruh diam dan sahut, bukan diam saja. Makanya kadang-kadang boleh tidak kita menyelingi suara azan dengan bicara? Sedang Allahu Akbar, lalu kita mengatakan kiban hai, pajantru. Kapan sampai? Ini sedang Allahu Akbar. Boleh tidak? Ternyata dalam fikih dibolehkan selama itu memang kita masih fokus kepada suara azan. Jadi hanya basa-basi, karena pernah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Cuma jangan diperbanyak. Jangan diperbanyak. Artinya dibolehkan. Tapi tetap fokus telinga ke azan dan menyahut suara azan. Jadi disuruh baca doa wasilah. Setelah itu apalagi? Disuruh bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah baca doa itu disuruh bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya salawat masing-masing. Salawatnya salawat masing-masing. Nah, kemudian ada satu doa yang disuruh baca juga setelah bersalawat, yaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Itu termasuk doa yang disunnahkan baca setelah bersalawat. Lima perkara kita lakukan, insyaAllah pahala kita menyaingi muazzin. Walaupun orang susah melengkapkan pekerjaan ini, sedangkan muazzin, dengan jadi muazzin saja, masyaAllah, setiap suara azan sampai ke mana pun, maka seluruh makhluk, seluruh makhluk, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, gunung, pasir, apa saja, ketika mendengarkan suara azan, maka mereka mendoakan suara itu, mendoakan pemilik suara itu, saking hebatnya menjadi muazzin. Jadi ini yang kita lakukan ketika masuk masjid, dengarkan azan, jangan keluar lagi, asal sudah azan jangan keluar lagi dari masjid, selesaikan solat lalu jawab azan. Nah, kemudian antara azan dan iqamah, ketika kita sudah berada di masjid, itu sempatkanlah untuk berdoa. Karena doa antara azan dan iqamah termasuk doa yang istijabah. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat Bukhari Muslim, ada dua riwayat. Yang pertama, hadis riwayat Abu Daud menyebutkan, Rasulullah menyebutkan, la yuraddu ad-du'a bainal azan wal iqamah. Tidak ditolak doa di antara azan dan iqamah. Dalam hadis yang lain, baina kulli azanain salat. Di antara dua azan itu ada salat. Salat juga bisa bermakna doa. Juga bisa bermakna salat yang gerakan fi'aliyah itu. Jadi intinya antara azan dan iqamah jangan selingi dengan banyak bicara. Tapi istighfarlah, lalu kemudian angkatlah tangan kepada Allah. Berdoalah. Karena di antara azan iqamah itu salah satu mustajabah doa. Banyak orang lalai, Pak. Banyak orang lalai. Jadi habis azan mereka duduk bicara atau termenung memikirkan nasib masa depan, kapan lulus PNS. Jadi ada yang tidak melakukan apapun padahal disuruh angkat tangan, angkat tangan minta sama Allah rezeki, walaupun bukan PNS, minta lebih baik, lebih bagus daripada PNS. Jadi kadang-kadang banyak orang melalaikan doa-doa di tempat-tempat dan di waktu-waktu mustajabah doa. Baik, berikutnya, ketika sudah masuk ke dalam masjid, maka seseorang hendaknya tidak melewati orang-orang yang mendirikan solat, tidak melintas di hadapan orang-orang yang sedang mendirikan solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Law ya'lamul mar baina yadayil musalli madza alaih?" Seandainya orang tahu betapa besarnya dosa orang yang melewati atau melintas di depan orang yang sedang salat. Seandainya seseorang tahu, kata Rasulullah, betapa besarnya dosa orang yang melintas di depan orang yang salat, lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Maka dia rela untuk menunggu 40. Nah, ketika kalimat 40, Rasulullah tidak menyebutkan apakah hari atau bulan atau tahun, bisa bermakna ketiga-tiganya.
Jadi mungkin kalau kita maknakan, kalau kita ambil kalimat hari, kalau orang tahu betapa besarnya dosa melintas di depan orang salat, maka dia akan rela untuk menunggu 40 hari daripada sekali melintas di depan orang salat. Maksudnya lebih god dadang 40 huru, atau kalau kita makna 40 bulan, itu masih lebih kecil, masih lebih ringan dibandingkan besarnya dosa dengan sekali melintas di depan orang salat. Maka tidak boleh melintas depan orang salat asal-asalan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sejauh mana yang tidak boleh kita lintasi? Jadi salah satu yang sunnah bagi orang salat adalah salat dengan meletakkan sutrah. Sutrah itu pembatas antara dia dan tempat sujudnya, ada sutrah. Kalau dalam mazhab Hanafi dan Maliki, sutrah itu disunnahkan sesuatu yang berdiri sekitar satu hasta atau sekitar 30 cm, sesuatu yang berdiri tegak di atas tanahnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, garis pun bisa jadi sutrah. Jadi kalau dalam mazhab Maliki, tombak ditancap jadi sutrah, tombak ditancap. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, itu lebih utama kalau bisa mendirikan sesuatu barang. Tetapi kalau tidak ada, maka menidurkan tombak atau membuat garis itu pun bisa jadi sutra. Silakan baca kitab Fiqh Islami Wadilah tu ketika membahas masalah sutra. Makanya kita dalam mazhab Syafi'i, garis-garis ini bisa jadi sutra pembatas. Nah, batasan mana yang kita enggak boleh lewat? Iaitu di dalam sutranya dia. Jadi batasan yang enggak boleh kita lintasi iaitu batasan antara kaki dia dan tempat sujudnya. Atau kalau sudah ada garis sudah jelas, sajadah, satu sajadah sudah jelas, enggak boleh lewat di dalam ukuran sajadah itu. Kalau di luar sajadah itu tidak dianggap lagi melewati. Makanya ada orang yang kadang-kadang bingung, mengira kalau tidak ada pembatas itu sampai sejauh manapun enggak boleh lewat. Misal ada orang solat di sini, bolehkah kita lewat di sana sedangkan di sini enggak ada pembatas? Cukup, mustahab lah semua yang payah antri yang di sana. Tidak begitu, hanya sebatas tempat sujud yang disepakati oleh para ulama, sebatas tempat sujud yang dijaga, jangan lewati. Nah, ini pekerjaan kita kalau sudah masuk masjid, jangan sampai melewati atau melintas di tempat orang solat. Berikutnya, ada berikutnya yaitu alla yattakhizal mar'u li nafsihi makanan sabitan fil masjid. Janganlah seseorang menandai tempat khusus di dalam masjid. Jangan seseorang menandai tempat khusus untuknya di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, Ibnu Majah Al-Hakim, disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, Rasulullah berkata, naha an naqratil ghurab wa iftirashis sab'. Pertama, Rasulullah ingin mengatakan dulu bahwa seseorang dilarang salat seperti burung gagak mematuk. Burung gagak mematuk, maksudnya dilarang dulu salat seperti burung gagak yang mematuk makanan. Pak, burung gagak kalau mematuk makanan itu kecepatannya melebihi ayam. Dalam hadis yang lain, itu ayam yang dicontohkan sama Nabi. Jangan salat seperti ayam mematuk makanan. Dalam hadis ini seperti burung gagak mematuk makanan. Maksudnya jangan sampai salat tidak ada tuma'ninah. Sujud tidak ada tuma'ninah, rukuk tidak ada tuma'ninah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu langsung salatnya selain batal, tidak diterima Allah. Karena tuma'ninah rukun salat. Kemudian waftirashis sab', dilarang juga salat dengan cara seperti binatang buas yang meletakkan seperti binatang buas yang merebahkan diri. Jadi binatang buas kan Pak, seperti anjing, harimau itu kan menyogeduk. Kalau binatang buas itu sedang duduk kan ininya melekat, ininya semuanya melekat di tanah. Ini pelajaran Nabi yang kedua, jangan sujud
dengan cara ini. Jangan sujud dengan semuanya diletakkan di atas lantai. Bagi laki-laki disunnahkan untuk mengangkat. Bagi perempuan boleh sedikit rendah menjaga kehormatannya. Nah, ini pelajaran dari Nabi. Nah, kemudian baru Nabi mengatakan wa ayyutina ar-rajul al-makan fil masjid kama yutina al-ba'ir. Juga dilarang seseorang menandai tempat khusus di masjid sebagaimana unta menandai tempat duduknya. Unta itu kalau sudah duduk satu tempat, yang singa kenal lah. Kalau tidak percaya, tanya sama unta. Unta itu gayanya, kalau sudah di situ, besoknya dia ke situ lagi. Itu unta, kata Rasulullah. Kita dilarang untuk menandai. Jadi maksud menandai, tidak boleh duduk orang di situ. Sampai di saf itu kita buat nama. Kita taruh nama di situ, Ismail. Ya. Tidak boleh ada orang. Jadi seakan-akan itu tempat kita. Ini dilarang. Atau ada yang model tinggalkan peci. Yang baiknya orang lain duduk, you know, duduk. Setiap waktu dia di situ. Setiap waktu dia di situ. Dia tandai, itu yang dilarang. Tapi kalau tidak ditandai, sukanya di situ. Tapi dia tidak larang orang duduk. Kalau sudah duluan orang duduk, dia tidak marah. Dia tidak mengatakan, hai, ini tempat lom, bah. Ini tempat saya. Dia tidak mengatakan itu. Kalau sudah duluan orang, ya silakan. Tapi kalau tidak ada orang, dia duduk di situ. Itu bukan menandai. Jadi yang maksud menandai adalah, tidak boleh orang lain. Nah, ini dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa dilarang? Dijelaskan. Karena ini hadis termasuk yang disyarah oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan dilarang oleh Nabi hikmatuhu anna zalika yuaddi ila syahrah warriya wassum'ah. Karena dengan melakukan pekerjaan tersebut kita telah jatuh kepada penyakit syuhrah. Syuhrah suka pamer, suka ingin terkenal. Jadi nanti orang bilang di mana-mana orang duduk nyan di masjid jami'nya nah sabuh tempat nyan kedengku maenya je lain. Go nyan geduk sampai-sampai di mambah hotel lima waktu beliau datang di situ, itu ada satu tempat punya beliau. Kita bangga merasa bahawa kita adalah ahli jamaah dengan keterkenalnya, keterkenalan kita di luar, bahawa kita punya tempat khusus. Maka tidak boleh tanda-tandai, baik wali kota, bupati, tidak boleh tandai tempatnya itu dia dalam masjid. Karena masjid ini adalah milik Allah. Siapa yang duluan datang, dia yang lebih mulia. Nah, kemudian juga bisa menyebabkan penyakit riya. Jadi riya ini nanti kesannya seakan-akan bahwa kita ada unsur pamer bahwa ini adalah tempat milik kita. Ya, jadi terkesan oleh orang kita bangga dengan perbuatan tersebut. Lalu wasum'ah juga kita nanti akan jatuh ke penyakit sum'ah. Penyakit sum'ah suka didengar-dengarkan oleh orang lain, suka memperdengarkan kepada orang lain. Makanya dilarang oleh Nabi untuk memesan tempat di dalam masjid. Baik, satu lagi. Bapak demi syah, Ustaz. Oh, 8. Oh ya, satu lagi terakhir. Ayyatahawwal min majlisihi ila ghairihi iza nama. Termasuklah adab dalam masjid, iaitu kalau seseorang sudah merasa mengantuk, duduk dalam masjid merasa mengantuk, maka yatahawwal min majlisih, hendaknya dia pindah dari tempat duduknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari riwayat Abu Dawud dari Ibnu Umar dalam sahih Abu Dawud, kata Rasulullah, "Iza na'asa ahadukum wa huwa fil masjid." Kalau salah seorang di antara kalian merasa mengantuk sedangkan posisinya berada di dalam masjid, "falyatahawwal min majlisihi zalika ila ghairi." Maka segeralah pindah dari tempat duduk itu ke tempat yang lain. Jadi disuruh pindah. Nah, disuruh pindah ini tujuannya untuk membuat refresh, cas bateri kembali dengan berjalan supaya tidak mengantuk. Tapi kalau mengantuknya sudah terjadi,
ini na'asa ini mau mengantuk. Tapi kalau sudah nama, sudah terjadi, itu bisa membatalkan wudu. Karena mengantuk menghilangkan akal. Salah satu pembatal wudu adalah hilang akal. Dalam mazhab Syafi'i, ciri-ciri hilang akal yaitu seseorang duduk dalam keadaan tidak menetap. Arti tidak menetap, dia tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Ciri-ciri fisiknya ketika duduk, misal salat Jumat, ini duduk, suara khatib mulai hilang sedikit-sedikit, hilang sedikit, lalu pas ngantuk, ciri-ciri batal wudu, dia tidak bisa mengontrol lagi kepalanya, jatuh kepalanya, jadi sudah begini, jatuh kepalanya, ini batal wudunya. Ini harus cuci wudu ulang, karena dianggap sudah hilang akal, walaupun sejenak. Tetapi kalau orang duduk satu tempat dalam keadaan duduknya tenang, suara khatib masih terdengar, dia tahu apa yang dibilang khatib, cuma dia tidak kenal siapa khatibnya. Dia tahu, dengar bacut-bacut, masih bisa kontrol, enggak jatuh ke kanan, enggak jatuh ke kiri, tidak jatuh ke belakang. Karena ada orang, Pak, pernah dapat, saya dapatkan dalam pengajian, sedang duduk, Pak, saking nikmatnya duduk, jatuh ke belakang. Betul, Pak. Ini kisah nyata. Ya, jatuh, berarti sudah betul-betul mengantuk. Yang ini sudah tidak bisa mengontrol, berarti hilang akal. Wudhu ulang, tidak sah kalau dia melanjutkan ke solat. Makanya hati-hati, kalau ada di antara kita yang tiba-tiba tidur di waktu Jumat, biasanya Jumat kejadiannya. Kenapa? Karena Jumat ini pertama syaitannya besar-besar yang datang. Yang kedua, kadang-kadang tergantung dengan suasana. Kalau masjidnya berangin, AC, itu lebih nikmat untuk tidur. Yang kedua, tergantung dengan model khatib. Kalau khatibnya bicaranya lembut seperti angin tadi, lembut, Han ada dengar, Han ada apa-apa dekat-dekat. Assalamualaikum warahmatullahi, terus sedikit-sedikit, innalhamdalillah, terus ini mengantuk semuanya. Makanya Nabi kalau khutbah Jumat itu bagaikan komandan perang. Nabi itu, Pak, kalau khutbah Jumat itu seperti komandan perang, lantang, tidak ada yang mengantuk. Makanya kalau khatibnya lantang, isinya bagus, orang tidak mengantuk. Tapi kalau sudah khatibnya begitu cara bicaranya, habis itu khutbah melebihi daripada setengah jam, itu sudah mulai ngantuk, gatai bak punggung, kemudian ada yang sudah mengkerut-kerut, macam-macam, Pak. Itu bisa terjadi di saat seperti itu, ya. Baik, demikian. Jadi kalau ngantuk, pindahlah ke tempat sebelum terjadinya hilang akal. Baik, demikian kita bertemu kembali insyaAllah di pertemuan yang akan datang. Masih ada sisa pembahasan tentang adab masjid. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.